aparat kepolisian semakin dekat melayani masyarakat, seperti yang dilakukan Kapolres Pagar Alam AKP Arief Harsono didampingi Kabag Ops AKP Heri Widodo serta Kasidokes Polres Pagar Alam Polda Sumsel. Para petinggi Polres Pagar Alam ini melakukan giat makan nasi bungkus bareng bersama tukang ojek di pangkalan SMP Negeri 2 Pagar Alam, Kelurahan Bangurejo, Kecamatan Pagar Alam Utara. Pada kesempatan tersebut, perwira Melati 2 terlihat akrab berbincang dengan belasan tukang ojek. Menurut Arif, Polres Pagar Alam memiliki nomor quick response pada 0811-7875-110 yang aktif 24 jam bisa direspon jika ada pesan masuk. Nomor itu dipegang langsung oleh Kapolres Pagar Alam. Jika melihat atau mengalami korban kejahatan, segera Sherlock kirim via WhatsApp di nomor tersebut. Tidak hanya pengaduan, Kapolres Pagar Alam juga bisa memberikan informasi lainnya seputar program atau layanan Polri. Menurut Medi, salah satu driver tukang ojek asal Nendagung mengaku sangat mengapresiasi langkah Kapolres Pagar Alam dengan menyempatkan diri menyambangi para tukang ojek di pangkalan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.